bila berlaku, ini perintah Allah di dalam Al-Quran, jangan kamu mencampakkan diri kamu ila tahlukah, dalam kecelakaan. Jadi kalau ada kes sampai penderaan emosi, mental, seksual, fizikal begini, wajar dan wajib menyelamatkan diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya jumpa ramai manusia yang kekuatan hati dia, kekuatan jiwa dia terletak pada apa? Terletak kepada banyaknya masa dan mengadu dia kepada Allah. Bila Allah tengok seorang hamba banyak mengadu kepada Allah, lalu yang menguatkan adalah Allah yang qawi, yang maha kuat, beri dia kekuatan. Manusia tidak akan mampu sedikit pun memberi kekuatan kepada manusia yang lain. Kalau kita dapat kekuatan, ustazah saya dengar jamaah, ustazah saya dapat kekuatan. Tidak. Yang beri kekuatan adalah Allah. Dan ada orang dia dapat kekuatan daripada manusia, kalau bukan daripada Allah, kekuatan tu sekejap, lepas tu lemah balik. Saya hanyalah perantaraan Allah. Yang kalau hari ini, saat ini ibu-ibu dapat kekuatan, itu datangnya daripada Allah. Saya perantaraan saja. Itu memang rizki ibu-ibu sendiri. Bukannya kata saya yang beri, tidak. Allah yang beri melalui saya. Dan itu ketetapan yang Allah nak beri kepada ibu-ibu sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Sebab itu, apabila kita meneliti berkenaan dengan amal-amal kita tadi tu, nak ikhlas contoh orang bersedekah ni, pasal penderitaan tu jangan salah faham juga. Kalau perlu diluahkan-luahkanlah. Kan, kena pukul, kena sepak terajang, lepas tu pergi balik polis, polis tanya, ya puan ada apa? Rahsia dengan Allah. Oh, saya perlu sembunyikan penderitaan saya. Kalau dah tahap pukul sepak terajang, wajib cerita, wajib buka. Jangan kita katakan berdosa, ustazah buka aib suami. Ini aib suami yang ingkar kepada perintah Allah, aib suami yang melakukan kezaliman, aib suami yang perlu isteri betulkan. Jadi jalannya apa? Pergi buat report polis. Tak semestinya suami tu kena tangkap terus. Kurang-kurangnya buat simpanan data. Lepas tu buat frame report polis tu, gantung dekat rumah. Bila suami nak pukul lagi, bang tengok tu, tengok. Oh, suami pun ambil. Ada 10 salinan, bang. Oh, macam tu lah contohnya. Saya dulu kerja perunding cara rumah tangga. Ramai perempuan datang, wanita datang. Mata bengkak, mulut koyak. Kat lebang sana, lebang sini. Lepas tu bila saya tanya puan, nak ada apa, kita nampak dah lebam tu, mulut terbelah ni. So apa, suami pukul dengan tapak kasut? Tapak kasut lelaki kan keras. Yang keras tu lah, yang tebal. Dia pukul sampai pecah mulut tu kan. Lepas tu saya tengok, yelah, macam-macam kes lah. Bila saya kata puan, dah buat report polis, tak nak, saya sayang suami saya, nanti suami saya kena, suami saya kena tangkap ke, saya tak boleh hidup tanpa dia. Dia ada masalah dari segi, sebenarnya ada isu mental. Bukan saya kata dia sakit mental ya. Ramai mangsedera, dia terikat dengan pendera. Dia walaupun dia takut, tapi dia tak boleh lari. Kalau dia lari sekejap rumah mak dia, dia nak balik semula. Dia tak boleh nak berpisah, dia tak boleh nak lari. Dia ada satu, orang psikologi dia faham lah, saya dah tak ingat ada istilah. Sebab itu, dia ada ikatan yang kuat dengan pendera. Dia bukannya dia jadi kuat nak lari tak. Dia tak kuat untuk menyelamatkan diri dia. Jadi bila datang kes macam ni, saya main peranan apa? Untuk beri kekuatan kepada dirinya, untuk lepaskan daripada ikatan pernikahan daripada suami. Oh, ustazah menyarankan penceraian. Ustazah suruh bercerai. Macam itulah istilahnya. Yang saya dulu dapat selalu ancaman daripada suami-suami macam ni. Ugutan, ancaman biasa dapat. Ustazah jumpa dekat masyar. InsyaAllah jumpa. Nak jumpa sangat kan. Tapi tunggu masyar encik, jumpa kat sekarang pun boleh. Itu ungkapan-ungkapan biasa. Tapi ancaman ketika di dunia pun dah dapat. Sebab apa? Dia marah bila isteri dia nak buat tindakan ke mahkamah. Dia marah, ustazah kenapa ustazah pandai-pandai mengajar isteri saya pergi mengadu, pergi buat report polis lah, pergi buat report doktor lah. Bila berlaku, ini perintah Allah di dalam Al-Quran, jangan kamu mencampakkan diri kamu ila tahlukah, dalam kecelakaan. Jadi kalau ada kes sampai penderaan emosi, mental, seksual, fizikal begini, wajar dan wajib menyelamatkan diri. Kalau ibu ayah tahu anak dia kena macam ni, kalau disuruh anak tu sendiri, memang dia tak pergi, percayalah.
Kalau mak kata kau pergilah, mak dah cakap, tak, mak kena pergi ambil, bawa pergi balai polis. Mak ambil anak tu, bawa pergi report doktor. Nak bercerai tak nak bercerai nombor dua. Tapi sekurang-kurangnya sekiranya berlakulah apa-apa selepas itu, dah ada bukti. Sebab ramai perempuan datang jumpa saya, dah elok, sehat. Ustazah, saya nak minta pisah. Kenapa puan? Saya dah tak tahan. Dia pun ceritalah kena pukuskan. Ni saya nampak puan elok dah ni. Ya, dah sembuh Ustazah, dah 2 minggu lepas yang kena. Habis tu dah buat report polis? Tak buat Ustazah. Report doktor? Tak buat. Habis tu puan macam ni lah. Puan balik, nanti dah kena pukul balik, datang jumpa saya. Nampak ayat tu macam kasar kan? Tapi saya nak cakap, mahkamah tak ada bukti, tak ada saksi, tak ada perbicaraan. Dan kalau isteri ni dah cakap depan mahkam pun, saya diseksa, saya didera. Mana bukti doktor? Report doktor. Mana report polis? Tak ada bukti. Lepas tu ada saksi, anak saya. Umur berapa? Anak kecil-kecil. Ada lagi yang tengok, tak ada bukti, tak ada saksi. Bagaimana perbicaraan boleh dibuat? Sedangkan sebenarnya kalau ada bukti doktor, ada bukti report polis, dia sebenarnya dapat fasakh. Tak lama proses fasakh, kadang sebulan, kadang dua bulan. Dan ramai wanita, masa saya handle dulu kes yang macam ni, minta maaf saya sebut begini ya, sebab saya mungkin ada kadang-kadang tu, kenapa Allah izinkan saya sebut begini, mungkin ada orang memerlukan saat ini, nasihat seumpama ini. Dan tolong jangan takut untuk membina kehidupan sendiri. Sebab apa? Ini bukan cerita Ustazah suruh bercerai, jangan salah faham ya. Ini bab kecelakaan ya. Kalau masalah sikit-sikit pasal bab gigi, bu gigi, takkanlah benda tu kan. Ini berkenaan cederaan fizikal ni. Sebab saya dah jumpa dan ramai juga klien saya, bila saya berjaya bantu dia mendapatkan fasakh, lepas itu hidupnya lebih tenang, lebih bahagia, lebih berjaya. Yang sebelum ini dia tak nampak kelebihan dirinya, lepas dia berpisah, dia lagi berjaya. Ibu tunggal yang berjaya, dia kata, Ustazah, sekarang saya bebas menuntut ilmu. Saya datang sini, saya pergi sana, saya dah pandai buat macam-macam. Dulu rupanya saya hidup dalam kongkongan suami. Suami selalu ancam, suami selalu ukur, kamu takkan bahagia tanpa aku. Kau menderitalah, kau masuk neraka lah, kau tak dapat cium bau syurga lah, kau isteri neraka. Macam-macam ayat suami keluar. Saya kata, yang menentukan syurga neraka bahagia atau tidak adalah Allah. Dan Allah beri hak itu kepada setiap manusia. Dan tidak ada manusia boleh menghalang perkara tersebut. Allahu Akbar, subhanallah. Bila berlaku, ini perintah Allah di dalam Al-Quran, jangan kamu mencampakkan diri kamu ila tahlukah, dalam kecelakaan. Jadi kalau ada kes sampai penderaan emosi, mental, seksual, fizikal begini, wajar dan wajib menyelamatkan diri. Kalau ibu ayah tahu anak dia kena macam ni, kalau disuruh anak tu sendiri, memang dia tak pergi, percayalah.